Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back lojong sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya mau bahas tentang karbu PE 28 lagi ya guys ya. E, namun di sini akan membahas satu hal yang cukup e, berbeda dan sudah lama nggak saya bahas yaitu adalah tentang Power Jet ini ya guys ya. Kebetulan saya punya dua karbu P28 yang berbeda tipe tapi sama-sama super flow ya. Walaupun super flow-nya di sini beda bentuk guys ya. E, untuk super flow yang e, kanan adalah PE Red Eight. Nah ini bentuk super flow-nya mirip PWK dia bagian uh, apa ya ini corongnya itu dibubut lebih ke dalam sedikit jadi moncongnya bisa lebih kelihatan lebih besar uh, dibanding si P28 yang scarlet ini dia uh, pembuatannya ini nah ini batas ininya ya batas dari corong ke bagian yang uh, ukuran 28-nya ini dia agak uh, panjang nah dari sekep ke sininya lumayan panjang sedangkan si PE Reddit ini ini relatif lebih dekat yang Reddit ini mirip dengan PWK untuk si corongnya jadi si PE eh, yang Scarlett ini masih PS PE, PE yang biasa namun dia sudah super flow ya Nah sebagai perbandingan ini adalah PE yang non super flow bisa kalian lihat sendiri ya moncongnya eh, mirip dengan yang ini ya tapi berbeda dengan yang si Reddit karena Reddit ini dia mengacu ke moncong Harbu eh, guys. Nah, si PR edit ini mengacu ke moncong karbu PWK yang jarak dari eh uh, skep ke bagian yang ratanya ini cuma sedikit ya. Nah, bisa lihat yang kanan mirip dengan PWK, yang kiri dengan PE yang pada umumnya. Namun di sini saya nggak membahas si bentuk corongnya itu guys, tapi kita akan fokus di uh, power jet ya. Jadi selama ini kita ketahui power jet itu aktif di RPM atas. Nah, mungkin sebatas itu saja yang selama ini kita ketahui ya. Jadi eh kalau kita bahas lebih dalam padahal ternyata power jet ini sangat berpengaruh, jadi mempengaruhi karakter karbu mulai dari RPM tengah ya. Jadi sangat berpengaruh juga ke respon dan konsumsi bahan bakarnya guys ya. Kok bisa, Bang? Oke, akan kita jelaskan secara detail, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Jadi, saya mohon jangan dulu skip-skip supaya penjelasannya bisa kalian terima dengan cukup baik. Nah, saya jelaskan dulu fungsi Power Jet dan kapan Power Jet itu aktif, ya. Fungsi Power Jet ini secara umum adalah untuk menambah suplai bahan bakar di RPM tinggi saja, ya. Uh, bang kalau gitu sama dengan main jet Tidak guys untuk main jet dia sudah aktif sebenarnya dari RPM bawah Ya dari bukaan skep sedikit sampai bukaan skep full itu sebenarnya main jet sudah berperan Namun dia diatur lagi oleh jarum ya untuk RPM bawah menuju tengah kurang lebih sampai 3 per 4 Jadi main jet itu berperan tidak hanya saat bukaan gas pull yang dominan Tapi dari 3 per 4 menuju pull gitu ya untuk menginjak sedangkan untuk si power jet ini dia berpengaruh hanya di RPM atas ya Jadi bukan e, berpengaruh ketika gas e, pull ini belum tentu si power jet ini aktif ya kalau RPM mesin kita tidak mencukupi untuk mengaktifkan si power jet ini guys ya Nah itu banyak sekali kasus motor-motor semacam bebek yang slip engine yang limitnya masih di bawah 10.000 rpm itu kadang si power jetnya itu tidak aktif ya sudah sudah di gaspol sampai ngelimit karena limitnya mungkin di sekitaran eh, 8.000 rpm jadi si power jetnya ini belum aktif ya cukup banyak dulu yang bertanya tentang hal itu guys ya walaupun eh, lubang-lubangnya lancar kita tiup ini keluar angin eh, itu kan artinya kalau RPM kita mencukupi harusnya e, dari sini akan keluar semburan bensin ya. Nah, kalau power jet yang enggak aktif berarti kemungkinan RPM kalian kurang tinggi, guys, kayak gitu. Kira-kira di berapa ribu RPM power jet ini aktif? Nah, untuk di motor Suzuki Satria Evo saya sering memperhatikan power jet aktif ini dari mulai sekitar 8000 RPM ke atas ya. Power jet ini mulai nyembur Nah di bawah 8000 RPM ya sekitar 7000 ke bawah lah pokoknya itu power jet ini tidak aktif atau belum aktif ya guys ya Nah seperti itu itu untuk fungsi dan kapan power jet ini aktif Selanjutnya apa pengaruh power jet ini terhadap settingan karburator Nah dari dua karburator ini yang satu menggunakan power jet dan yang satu enggak yang berbeda atau yang paling berbeda mencolok perbedaannya adalah di ukuran main jet ya. Jadi walaupun menggunakan head nozzle dengan jarum yang sama, saya pindahkan dari karbu yang ini menuju karbu yang ini atau sebaliknya ya dari karbu yang ini saya pindahkan semua ke karbu yang ini. Tetap yang berbeda itu di ukuran main jet guys ya. Karena tadi di RPM atasnya eh, yang ada power jetnya ini dia kebantu supply-nya di RPM atasnya sama si power jet ini. Nah Ukurannya seperti apa? Untuk karbu yang tidak menggunakan power jet, ini saya menggunakan main jet di ukuran sekitar 120 guys ya. Ini adalah ukuran yang umum untuk mesin-mesin Suzuki Satria FU yang sudah mungkin standar uh, tune up sampai porting sekitaran 120 sampai 130 untuk ukuran main jetnya. Nah, ini uh, untuk karbu yang tanpa power jet. Sedangkan karbu yang menggunakan power jet ya yang ini ini tanpa power jet ini menggunakan power jet nah karbu yang eh, menggunakan power jet jadi PE yang ini dia ukuran main jetnya turun drastis guys yang tadi menggunakan 120 di karbu ini hanya menggunakan ukuran 110 sampai 115 paling basah ya. Jadi idealnya di sekitaran 110 atau 112 yang saya suka gunakan untuk sehari-hari tergantung kenalpot mana yang saya gunakan. Nah, perbedaannya sangat jauh sekali bisa sampai 10 angka. Nah, jadi dari penjelasan itu kita tarik kesimpulan yang paling mencolok di sini perbedaannya adalah ukuran main jet. Kita kembali lagi ke pembahasan yang tadi saya singgung di awal yaitu main jet itu aktif bukan hanya saat posisi skep gaspol ya. Tapi dia sudah aktif atau dominan mempengaruhi suplai bahan bakar ketika skep e, terbuka sekitar 34 sampai bukaan gaspol ya. 3/4 sampai bukaan gaspol itu dominan ukuran main jet e, berperan di sana ya. Jadi bisa kalian bayangkan ya, sebelum si power jet ini aktif saat bukaan skep yang sama yaitu sekitar 3 4 berarti settingan karbu yang dengan power jet ini sebelum power jetnya aktif dia lebih kering dibanding dengan si PE28 yang tanpa power jet kok bisa bang ya iya karena tadi guys ya ukuran eh, main jet yang berpengaruh di sana Nah itu menjadi salah satu alasan guys ya Kemarin di eksperimen saya yang terakhir Saya menggunakan PE Scarlet yang sudah powerjet ini Menggunakan full daleman PWK Terutama di head nozzle dengan jarum JJH Jadi karena ukuran main jetnya lebih kecil Saat bukaan gas 3 per 4 dia itu lebih kering ya Dibanding yang menggunakan yang tidak menggunakan si Power Jet, jadi ketika saya menggunakan jarum JJH yang profil jarumnya itu uh, tidak agresif, ya, tidak seperti jarum j 6 jet kebawaan PE ini, jadi dia lebih landai untuk JJH. Tidak ada pengecilan di tengah tapi dia mengecil secara bertahap sampai ujung. Jadi saat bukaan 3/4 itu dia kering banget jadinya ya. Sudah kering karena ukuran injet yang kecil ditambah jarum yang e, lebih landai itu membuat e, ada jeda ketika bukaan dari jalan santai di sekitar 4000 rpm. Saya coba gaspol itu ada jeda guys ya. Jadi ketika saya gaspol gaspol dari saat eh uh, RPM 4000 menuju 10000 misalnya akan ada jeda di sekitaran eh uh, sedikitlah pokoknya tapi jedanya cukup mengganggu kalau kita mau akselerasi ngedadak ya itu karena tadi guys ya karena ukuran jetnya kecil ditambah profil jarumnya yang tidak agresif itu kenapa si PE yang ini si Scarlet yang menggunakan power jet dia lebih cocok menggunakan jarum yang J6 Jet G alias bawaan PWK ini supaya di RPM e, di bukaan skep 3/4-nya ini, nah di bukaan skep 3/4-nya ini dia sudah basah ya. Tambah saat gaspol ditambah basah oleh e, si power jet ini. Jadi memang e, yang ada power jet ini untuk PE sangat enak pasti menggunakan J6 Jet G ya. Nah, jadi dari penjelasan yang tadi bisa kita simpulkan bahwa adanya power jet ini tidak hanya berpengaruh di RPM atas saja, guys. Ya, tapi kita sudah merasakan pengaruhnya di RPM, kurang lebih RPM tengah lah, anggap ya, sampai RPM atas. RPM tengah si karbu yang menggunakan power jet ini dia lebih kering dibanding e, karbu yang tanpa power jet karena tadi karena ukuran main jetnya karbu yang menggunakan power jet ini dia ukurannya lebih kecil dibanding karbu yang tanpa power jet itu kenapa e, beberapa karakter mesin itu kadang enak menggunakan karbu yang menggunakan power jet. Kadang enak menggunakan karbu yang tanpa power jet, ya. Jadi, memang e, tergantung karakter mesinnya. E, ada beberapa mesin yang enak ketika RPM tengahnya dibuat basah, dan ada mesin yang enak ketika RPM tengahnya dibuat kering. Nah, mesin yang seperti apa itu tergantung racikan masing-masing, ya, guys. Ya, tapi secara umum, mesin-mesin yang enak RPM tengahnya dibi dibikin basah adalah mesin-mesin motor dua tak. Nah, untuk mesin e, motor 4 tak, dia RPM tengah menuju atasnya itu cenderung lebih enak ketika di setting e, kering ya, jadi pas tapi menuju kering itu dia lebih responsif dibanding e, di setting basah untuk mesin 4 tak, untuk mesin 2 tak, dia lebih enak ketika RPM tengahnya dibikin sedikit basah ya, kayak gitu. Jadi, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa motor-motor 2 tak eh uh, yang daily use atau motor-motor yang untuk penggunaan di jalan raya itu karbunya uh, tidak menggunakan orjet ya supaya di RPM tengahnya mereka itu lebih basah seperti itu ya. Terus ada beberapa orang juga yang memang cocok dengan PWK PWK yang tanpa power jet karena RPM tengahnya mungkin mesin mereka itu minta lebih basah dibanding PPE atau PWK PWK yang menggunakan power jet. Nah, mungkin penjelasan tentang si pengaruh power jet secara lebih detail dicukupkan sekian. Mudah-mudahan video kali ini dan penjelasan saya bisa bermanfaat walaupun sedikit ya guys ya ya, tapi yang penting ada manfaatnya. Eh, uh, yang belum mengerti atau lebih Uh, ingin mengenal tentang Porjet Silahkan bertanya di kolom komentar. Siapa tahu uh, pertanyaan kalian bisa saya jawab, dan saya harap kalian menonton video ini dengan baik. Jadi, sebelum bertanya, kalian pastikan sudah menonton videonya dengan cukup baik, supaya tidak menanyakan penjelasan yang sudah saya jelaskan di dalam video ini. Uh, terima kasih yang selalu sharing pengalaman setting karbunya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.